Halo Sobat Pop, kembali lagi di channel populer Nesia. Video kali ini, kita membahas fakta menarik salah satu negara Muslim di Eropa, yaitu Bosnia dan Herzegovina. Jadi, tonton video ini sampai habis biar Sobat Pop tahu fakta menarik apa saja yang ada di negara ini. Bosnia dan Herzegovina adalah negara di Eropa Tenggara yang terkenal dengan kekayaan budaya dan sejarahnya yang kaya. Negara ini memiliki populasi yang beragam etnis dan agama, termasuk etnis Bosnia, Serbia, Kroasia, dan sebagainya. Sarajevo adalah ibu kotanya dan menjadi pusat budaya dan sejarah yang penting. Bosnia dan Herzegovina pernah menjadi bagian dari Yugoslavia sebelum merdeka pada tahun 1992. Dilansir dari berbagai sumber, berikut ini beberapa fakta negara Bosnia dan Herzegovina. Satu, Jesse Waterfall. Bosnia memiliki air terjun yang indah di Jesse, yang terletak di perbatasan antara Bosnia dan Herzegovina. Air terjun ini merupakan salah satu atraksi alam yang paling terkenal di negara tersebut. 2. Sarajevo. Ibu kota Bosnia dan Herzegovina, Sarajevo, adalah salah satu kota tertua di Eropa. Sarajevo terkenal karena keanekaragaman budayanya dan sebagai tempat peristiwa yang penting dalam sejarah, termasuk peristiwa penembakan di Sarajevo yang menjadi pemicu Perang Dunia Pertama. 3. Jembatan Stari Most. Terletak di kota Mostar, jembatan ini adalah satu simbol paling terkenal dari Bosnia. Stari Most adalah jembatan batu abad pertengahan yang indah dan penting secara sejarah. 4. Diversitas etnis. Bosnia memiliki populasi yang beragam etnis, termasuk Bosnia, Serbia, Kroasia, dan minoritas etnis lainnya. Hal ini mencerminkan sejarah panjang negara ini sebagai titik pertemuan berbagai budaya. 5. Makanan tradisional. Masakan Bosnia mencakup berbagai hidangan yang kaya akan cita rasa dan sejarah. Contohnya adalah cevapi, yaitu daging cincang yang dibakar, burek atau kue pastry yang diisi dengan daging atau keju, dan baklava, yaitu kue manis berlapis. 6. Keberagaman agama. Bosnia memiliki keberagaman agama, dengan mayoritas penduduknya menganut Islam, Kristen, baik Katolik dan Ortodoks, dan juga ada komunitas Yahudi yang kecil. Keberagaman ini tercermin dalam arsitektur dan budaya negara tersebut. Sobat Pop, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.